السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهبل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفاوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا Wali jami'il muslimin amin Saya ke sekalian dimanapun pun berada apa kabar semuanya Selamat bergabung dan juga mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat Para pecinta Allah, para pecinta Rasulullah, para pecinta Al-Quran dan para pemburu surganya Allah Alhamdulillah malam hari ini kita semuanya bisa kembali bersama-sama untuk belajar mengaji setiap maghrib, eh setiap maghrib, setiap isya jam 7 sampai dengan selesai yang setiap malam kita ulang lagi ikro satu dan juga ngajinya cuma satu ayat satu malam kenapa sih nggak sampai satu halaman bunda karena bunda targetnya bukan cepetnya ngaji itu tapi benarnya jadi satu ayat diulang-ulang 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 kenapa karena kalau kita bacanya benar insyaallah artinya benar kalau kita bacanya sesuai dengan ilmu tajwid maka tidak akan keluar daripada makna yang sesungguhnya. Kenapa juga kita bacanya cuma satu hari, satu malam, satu ayat karena itu lebih memudahkan, lebih simpel dan gak membosankan, ya. Kalau misalkan kita ngajinya kebanyakan kan bete, jadi kalau ngajinya cuma satu malam, satu ayat, satu malam satu halaman ikro, mudah-mudahan ada nempelnya gitu, dan juga bisa diulang-ulang karena memang tidak kebanyakan yang kita pelajari. Baik, mari kita sebelum memulai pengajian, seperti biasa kita mendoa dulu kepada Allah, mohon untuk orang tua kita yang masih hidup, semoga diberikan kesehatan selalu, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, Allah berikan kesabaran dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, mengisi sisa-sisa hidup orang tua kita dan juga kita doakan untuk orang tua kita yang telah wafat mudah-mudahan diampunkan segala dosa-dosanya diterima amal ibadahnya diluaskan di alam kuburnya Allah tetapkan iman Islamnya Allah jadikan kuburannya raudhatun min riyadil <tell> jannah ala hadhihi wa ala kulli <tell> niyatin sholihah wa ila hadrotin nabil mustofa rasulillah sallallahu <tell> alaihi wasallam al-fatihah اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا wallihin amin rabbifir lana wali walidina wali jamiil muslimina amin mari kita berdoa juga untuk keluarga kita terutama diri kita mudah-mudahan Allah berikan selalu kesehatan lahir batin yang sempurna Allah berikan kepada kita keselamatan dunia akhirat Kebahagiaan dunia akhirat, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah lindungi jiwa raga kita dimanapun berada, dan Allah jadikan keluarga kita, keluarga yang sakinah, mawaddawaroma, yang belum memiliki jodoh, semoga Allah berikan jodoh secepatnya, yang soleh dan salihah, yang sudah memiliki keturunan, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan salihah, anak yang cerdas, anak yang pintar, dalam belajar, semoga dimudahkan dalam belajarnya dimanapun berada anak kita semoga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bagi yang sedang sakit semoga lekas sembuh Allah angkat sakitnya secepatnya dengan cara Allah diberikan umur panjang diberikan kesabaran semoga sakit ini menjadikan gugurnya dosa-dosa dan mudah-mudahan bagi yang sedang usaha lancar usahanya tambah maju tambah sukses berkah dan Allah berikan rezeki yang banyak yang tiada tara untuk bekal ibadah Al-Fatihah <coughs> A'udhu billahi minash shaytanir rajim <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينِ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ Wairil madhubi alaihim waladdallin Amin Rabbik firlana Wali walidina Wali jami'il muslimina Amin Selamat datang kepada semuanya tanpa mengurangi rasa cinta Bunda, mohon maaf Bunda tidak sebutkan satu persatu. Semoga semuanya ridho dan ikhlas dan yang telah membagikan video live Instagram ini, mudah-mudahan pahalanya bertambah banyak ya berlimpah ruah pahalanya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk orang-orang yang e, diberikan share live video ini. Baik tanpa panjang kalam, mari kita mulai saja malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Surah Al-Baqarah. Ih keren ih, udah Surah Al-Baqarah aja. Ya. Ayat 14 sekarang ya. Alhamdulillah. A'udzu <tuh>, billahi Dua rajim. Tu Ambil napasnya.

Wa idza satu dua tiga wa idha, lagi wa idza pendek koser i nya pendek koser koser itu apa bacaan satu huruf satu ketukan istilah tajwidnya koser wa idza panjang ada tanda panjangnya yaitu alif kalau fathah ada alif berarti mad asli matobinya atau mad asli boleh aja namanya ya Wa laku ini ada wau ada alif karena di depan ini ada alif lam tash ada alif lam syamsia maka wau dan alif ini tidak dibaca maka ini tidak dibaca ya oke langsung ke sini wa idza ya Wa idzalal ladzina sekali lagi sayang. Wa idzalal ladzina. Lamnya ditasdid berarti tekan dulu ya. Wa idzalal Emang ini udahan? Belum. Kemarin mah ini. Kan ini malam ke-14 berarti halaman apa? Kan ikronya halaman 14. Berarti ayatnya juga ayat 14. Jadi sama ah, masa sih? Coba coba lihat dulu. Kemarin tuh ayat berapa? Perasaan kemarin ayat 13 deh. Sekarang ayat 14. Ih. Mana jadi ragu-ragu. Jadi ayat berapa ini sekarang? Ini kan kemarin sampai sini. Sekarang baru ini. Ini yang bilang yang bilang kemarin udah? Kemarin ngaji apa enggak? Jadi bingung, Bunda. Kalau Bunda mah kemarin sampai sini, kan Bunda yang ngajar. Bunda yang ingat. Kenapa jadi kemarin ini udah? Yang bilang ini udah siapa? Acung. Ngaji gak kemarin? Hah? Kerang ini Ah Masa sih Bundang longkap Kan ik ikronya halaman 14 Berarti ayatnya juga ayat 14 Sayang, cinta Soleha, soleh Cantik, ganteng Udah, yakin yang ini? Oke, okay, yakin? Orang bunda yang ngajar Itu yang udah 14 siapa? Siapa yang ngajarinnya? Jangan-jangan bukan di IG Bunda. <tuh> Sekarang ini sayang ya, oke. Okay. Terima kasih sudah mengingatkan Bunda. Mungkin saking semangatnya kemarin ini dibilang udah pada baru malam ini ya. Bagus, mantap. Berarti sayang sama Bunda, ya. Bunda tidak akan mempermalukan kesayangan Bunda, tapi Bunda akan menghargai itu saking sayangnya sama Bunda, ya nggak apa-apa sayang makasih ya sekarang yang ini nih kalau udah berarti kita ulang lagi tapi kalau yang belum kita baca ini rame-rame malam ini ya oke siap wa <tik> idalakuladina satu dua tiga wa <tik> idalakuladina sekali lagi biar lancar wa <tik> idalakuladina udah bisa sekali lagi biar yakin waizalakuladina ada dua zal besar ya sayang ini za ini zi. keluarnya di situ sama ya waizalakuladina oke sekarang yang ini amanu hanya mad badal ini mad asli ya ini alif lam syamsia, alif lam ketemu huruf yang bertasdid. Ikro lima halaman 14. Ini di, ini namanya mad asli atau mad ini dal di, su, uh, di kasro. Kasro ada ia ya, berarti panjang. Lazi, naknya pendek satu ketukan. Namanya koser. A mad badal, maknya pendek koser. Nu mad asli, alif di depan wau dianggap tidak ada. Amanu Amanu walidala ladzina amanu. Yang ini, oh, konya panjang ada alif mad asli, fathah ada alif panjang, doma ada waw panjang, kasro ada iya panjang ya. Kecuali kalau ada bendera panjang sekali. Batasin kalau setelah bendera ada alif empat ketukan. Kolu Tuh kan Empat ketukan kan Kolu Lagi Kolu Oke Ini alif di depan wawu dianggap tidak ada ya Jangan pusing-pusing dengan dengan simbol alif ini Itu untuk uh, penghias ya Amat badal Ada dua A Amanu Ini amanna ya amanu qulu amanna yang ini amanu ini amanna ada tasjidnya ini enggak ada ya kita ulang lagi dari sini sayang Bunda dulu ya, dengarkan sampai amanah Bunda baca. Mudah-mudahan nafasnya sampai. <tuh> wa idzalal qul ladzina amanu qul amanna waqofnya jaiz huruf jim boleh berhenti boleh lanjut mari kita baca sama-sama keluarkan suaranya ambil napasnya 1 2 3 Wa <Susukainya> amanu <Susukainya> 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 Nah, ngaji yang benar itu susah, sampai keringetan, sampai serak-serak, sampai puyang tujuh keliling, tapi benar. <Susukainya> Kalau ngajinya yang enggak pakai ilmu, Ah, ledak kemana tahu semuanya ditendang. Panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Kenapa? Karena nggak pakai ilmu, nggak paham ini baca apa ya. Tapi kalau ngaji pakai ilmu, susah. Satu ayat aja sampai keringetan kayak baca satu juz. Begitu sayang ya, sekali lagi yuk. Oh. Tuh, dua, tiga. Wa idza ladzina amanu amanna Oke, pinter. Sekali lagi ya. Bunda senang nih kalau bacanya bagus. Sekali lagi, jangan salah membaca hurufnya ya. Tu, dua, tiga. Wa idza amanu qulu amanna Udah tekan dua tarik karena di sini ada alif setelah fathah jadi mad asli. Kita lanjut sayang ya. Wa idza tu dua tiga Wa idha. Sekali lagi Wa idha. Udah bisa Sekarang lanjut ini ya Kholau Ini hurufnya kho o. Kho Inilah ditambah wau jadi mad lain Kholau Kholau Oke okay. Wa Silahkan baca Satu dua tiga Wa Sekali lagi sayang Tu dua tiga Wa Oke okay. udah bisa Lanjut ya Ila I nya pendek La nya panjang Fata berdiri Ila Ila Oke okay. Ila Ya lanjut ya Ini shin besar Sya pendek Ianya fata berdiri. Tinya di kasro, poknya di kasro ada ia panjang. Ti, po, ti. Nunnya di kasro, hanya di kasro, nihi. Mimnya disukun him. Karena dalam alif, is not word stop. So, kalau kita masih ada nafas, continue until kolu. Oke, okay? lewatkan ini, apa wakop ini. Shayatinihim qalu Shayatinihim qalu Shayatinihim qalu Ulang dari sini sayang ya Wa idza khalau ila shayatin Bihim kolu sekali lagi sayang tu dua tiga nafasnya ambil wa ida kolau ila syaitinihim kolu oke okay. yang ini bisa yang ini lupa kita ulang dari sini Wa idza laqul ladzina amanu qulu amanna Oke, okay. <coughs> yang ini ambil nafasnya. Wa idha khalawu ila syayatinihim Oke, kesayangan bunda udah lancar nih bacanya Sekali lagi jangan dulu ditambah ya Ayo, lancarin dulu ini Tuh, dua, tiga Baca sama-sama Saya, waalaikumsalam yo Yuk

وَإِذَا خَلَوْا Oke, udah bisa? Pinter, keren Bunda izin nambahin ya Lanjut ya, oke Koknya panjang ada alif Kok panjang banget Ada bendera, empat ketukan Oke, setelah bendera ada alif berarti empat ketukan ikro lima halaman sebelas marjaizmun fasil. kolu inna tu dua tiga dikit dikit aja kolu sekali lagi sayang biar lancar ambil nafas Allu Inna, oke, okay. yang ini ya. Maakum, ainnya tarik. A, maakum, dalam alif, nggak bagus kalau berhenti, kalau bisa lanjutkan. Maakum kakiku, maakum lagi sayang, maakum, oke. Okay dari sini qulu inna ma'akum ayo ambil lapasnya satu dua tiga yuk inna oke okay, bisa ye yeah. dari sini lagi walaupun sedikit lagi kita ulang takutnya lupa satu dua tiga wa idza laqul ladzina amanu qulu amanna oke okay. yang ini Wa idza khala u ilasya antinihum Oke okay, bagus. Sekarang ini sayang, yuk ambil lepasnya lagi. Ulu inna ma'akum. Oke, okay, bisa ya. Kita lanjut ini. In nama i-nya koser nun-nya guna ini tadi ma nya koser a nya koser kum idhar syafawi in in in, -in guna Na-nya koser ma mad asli in nama satu dua tiga in nama sekali lagi sayang in nama oke bisa ya yang ini ini nun ya titik di atas nah ini h kecil sukun nah ha, Hi Hu nah yang itu keluarnya ya nu ini nur ini nun yang satu di fathah yang satu di domah yang satu na yang satu nu di tengah tengah ada hak ha, sukun nah nu jangan dipanjangkan nah nu nggak ada wau nah nu pendek ya sayang nah nu oke okay? mus ini mim di doma, Sinnya di sukun mus hames ikro lima halaman dua puluh mus oke okay? tah tanya di fathah koser hanya di sukun tah h besar ya beda dengan ini ini h kecil di sukun ini h besar di sukun ini dari tenggorokan gak ada halangan ini dekat dengan dada. Kalau dada udah agak bergetar berarti mustah tuh ya. Kalau ini nahnu mustah. Zainya di kasrah Tadi kita ikro ikro 1 8, 14 tentang zai. Ini ketemu zai. Oke, langsung aplikasi ya. Mustah zi u ini hamzah di doma u tetapi ada wau wow, berarti panjang u oke U, u naknya pendek dan kalau una berada di akhir kalimat, lihat ikro lima halaman lima, mad arid li sukun. Mustaziun. Ya, unnya jadi lima ketukan atau enam ketukan ya. Kalau misalkan nambahnya kurang, lima nggak apa-apa. Nak jadi an. Kita mulai dari sini, nyampe enggak sampai sini. Ini dulu ya, ini dulu ya, dilancarin. Oke, okay. in Ayo ambil nafas sekali lagi sayang Inna manah Oke sekali lagi biar lancar Inna manah Numus Se -zi Sekarang dari sini kolu sampai mustaziun. Yuk, yang orang Palembang tarik nafasnya dari Palembang. Yang orang Makassar tarik nafas dari Makassar. Oke, yang dari Banjarmasin tarik nafas dari Banjarmasin. Yang dari Jawa Tengah, Timur, Tenggara, eh dari Jawa Timur Tengah, dari Jawa Barat, pokoknya seluruh Indonesia deh yang ikut Ngaji sama Bunda, sekarang kita mau agak panjang nih. Tarik nafasnya sayang ya, siap. Satu <tuh> Dua Tiga Kolu, 0, <tuh> Inna ma'akum Inna manah 0, Oke agak panjang sekali lagi yang suaranya sehat bagus napasnya bagus nggak batuk nggak sakit pasti nyampe <tuh> kalau bunda kan lagi nggak bagus nggak apa-apa ya suaranya serak begini yang terganggu dengan suara bunda dengan segala kerendahan nanti bunda minta maaf ya sayang ya <tuh> jadi suaranya bukan untuk di Instagram aja tadi pagi bunda udah ceramah 7 bulanan 4 bulanan Ya dari kemarin bunda juga nggak berhenti berhenti jadi suaranya kayak gini ya maaf ya sayang ya ambil lapas sekali lagi ayo tarik satu dua tiga allu inna ma'akum inna ma'nahnu musta Zikun Wah keren Masya Allah Dari bau-bau ada Dari Gorontalo ada Gersik ada semua ada ya sayang ya Yuk dari Taiwan ada nggak ya Pak Bambang ada nggak? Hmm Dari mana lagi nih semuanya ya Sekarang kita mulai Dari Waida Satu dua tiga Wahidah la amanu kolu, amanna. Oke okay, sekali lagi satu dua tiga. Masya Allah. Wahidah oke okay, keren Masya Allah Masya Allah langsung absen semuanya Halo aku oke 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 Singapura ada semuanya nanti Bunda absen lagi sayang sekarang kita fokus lagi ke sini yuk ya yeah. semua Bunda cintai semua kesayangan Bunda yuk ambil nafas dari sini berhenti di sini ya Oke okay, ambil nafasnya satu dua tiga Wa idza khalaq ila shayatinihim qalu sekali lagi sayang tu dua tiga wa idza khalau ila shayatinihim qalu ikeren ikeren keren 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 keren, keren. Sekarang dari sini Sampailah habis ayat Ambil nafasnya lagi wow. Satu, dua, tiga hmm, Ambil nafas dulu Qalu Inna Ma'akum Inna Ma'nah Nungustah Zi'ud Bunda ngap, iyo, bunda juga sama. Ya, emang yang ngap, eh, bunda aja. Emang yang ngap, siapa nih yang ngap nih? Pazi ngap ya, sama. Kalau begitu berarti kita rata ya. <gup> Selamat ngap, kita nikmati ngap, oke? Okay? Karena ngaji yang benar kayak gini. Kalau ngaji yang nggak benar, ngajinya amburadul karena uh, apa? Nggak mau belajar, nggak mau nyari guru ngaji, gitu ya. Nah, gitu jadi susah. Papua nggak ada pun. nggak tahu nih kemana yang dari Papua ya yuk sayang sekali lagi ah terakhir sebelum kita berpisah kita baca sekali lagi biar lancar ya satu dua tiga wa idalakuladina amanu kolu aman Oke, okay, yang ini ambil nafasnya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu Dari sini sayang, yo. Qalu inna ma'akum in Sekarang kita tajwidnya sebelum saudara Allah. Bismillahirrahmanirrahim catat wa qasar i qasar mad asli la qasar qulla alif lam syamsiah La nya kosar Di mad asli naknya kosar a mad badal ma kosar nu mad asli o mad asli lu mad jaiz mun fasil a mad badal man gunnah na mad asli wakopnya jaiz. wa kosar i kosar Da mad asli Ko kosar lau mad lain i kosar la mad sha kosar ya mad di mad asli ni koser him idhar syafawi. Lam alif bukan bagus untuk berhenti. Kalau berhenti bisa diulang. Bagusnya dilanjut. Ko mad asli lu mad ja mun fasil. In gunnah na mad asli. Ma koser a koser kum idhar syafawi. Lam alif is not for stop. The good maybe for continue. Kalau enggak bisa ulang lagi in gunnah nanya kosor ma mad asli nah sukun di tengah kalimat ildhar nu kosor mus hamas tah ildhar zi kosor un mad arid le sukun salamallahu ala alim alamin malam hari ini Ayat yang ke-14 di surah Al-Baqarah sudah kita pelajari cara membacanya, belajar tajwidnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika banyak kekurangan dari Bunda, kekhilapan. Bunda mohon maaf tidak ada kata-kata Bunda yang ingin e, menyinggung dan juga ingin menyakiti atau mempermalukan. Bunda tidak ada niat apapun. Mudah-mudahan segala kekhilapan Bunda, sayangku semua bisa memaafkannya. Namanya manusia tidak ada yang sempurna, tidak luput daripada salah dan khilaf. Kesayangan bunda, terima kasih. Jaga selalu kesehatan. Mudah-mudahan malam besok kita ketemu lagi. Jikalau ada uh, kesalahan, uh, mudah-mudahan Allah memaafkan kepada kita semua. Dan kita, kalau belajar salah, membacanya masih salah di mata Allah. Semoga Allah berikan rahmat dan juga pahala dua untuk kita semua yang lagi belajar. Jangan lupa, habis ini langsung surat Isya', kita menyembah Allah meminta kepada Allah agar corona ini betul-betul bersih di muka bumi ini dan selalu Allah berikan kesehatan. I love you. Jangan lupa setelah sholat isya minum air putih hangat, makan yang biasa makan ya. Yang telat bunda masih ada rekamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap malam jam 7 sayang ya.